Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Seorang ahli parlimen BN mencadangkan agar kerajaan negeri tidak lagi diberi otonomi penuh ke atas perkara berkaitan tanah dan perhutanan seperti yang diperuntukkan di bawah perlembagaan persekutuan. Aziz Abdul Rahim, BN Baling, berkata banjir yang melanda kawasannya baru-baru ini menunjukkan terdapat keperluan untuk kerajaan persekutuan campur tangan dalam urusan tanah. Lepas ini tiada lagi bagi kuasa sepenuhnya kepada kerajaan negeri. Pasal sudah banyak isu bencana akibat pembangunan hutan ini berlaku, katanya di Dewan Rakyat. Sebagai contoh, dia berkata negeri mesti mendapat kelulusan daripada Putrajaya jika mahu membangunkan hutan simpan. Tambahnya, persempadanan kuasa ke atas tanah ketika ini boleh membawa kepada situasi di mana kerajaan persekutuan tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh negeri terhadap hutan.